Guys, jadi selamat datang kembali di channel Movie Kejo Adventure. Dan di video kali ini kita bakalan coba lanjut lagi di petualangan cerita kita di Minecraft atau jadi episode ke-10 guys ya. Yeah, akhirnya kita sudah sampai sudah ke-10 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Sekarang kita bakal ngapain? Bakal mendapatkan kekuatan mode karma digabungkan dengan mode kurma guys ya. Kurama maksudnya, kurama, karma, kurma, apapun itu pokoknya ya. Subscribe yang belum subscribe langsung aja di sini. Resepnya sangat mudah sekali guys ya. Ini mungkin jadi episode singkat yang dipanjang-panjangin. Mana nih ya yang mode si kuramanya dan juga si karma ini deh guys, antara dua ini kali ya, atau kita bakal mendapatkan dua-duanya guys? Bisa nggak sih guys kita mendapatkan dua-duanya? Semoga sih bisa, dan harus bisa kita bakal mendapatkan dua ini ya, MK Kurama fase 2 yang karma kawaki sama karmanya modenya si Boruto ya, si Momoshiki guys ya. Gila, nggak bosan. Kemarin kita sudah mendapatkan kekuatan kita kembali, kekuatan terkuat kita itu mode karma versi terbaru gitu loh ya kan. Astaga, astaga. Yang mode lainnya kita bakal coba simpan dulu saja di yang namanya backpack kita ya kan. Kon. Dan juga sisanya gue butuh yang namanya crafting table lagi guys, karena crafting tableku udah kepenuhan banget untuk menyimpan barang-barang sampah ya. Aduh beh. Teman yang tidak menguntungkan itu atau teman yang sangat merugikan itu sama halnya dengan sampah ya. Jangan guys ya, oh terlalu kasar main nih mah, tapi bodo amat guys ya. Ini gua ngapain sih? Oh iya, cari kayu guys ya. Dari kemarin masalah kita tuh kayu, kayu, kayu mulu. Udah lama nih aku gak nebang-nebang kayu guys. Astaga, jadi kangen gua ya. Kita bakal coba nebang kayu itu di sono saja menggunakan karpet terbang gua hilang. Oh iya guys, karpet terbang gua hilang teman-teman. Nggak ngerti di mana ya, apakah aku bisa membuatnya lagi? Kita butuh yang namanya wool sih. Wah, kemarin kita mendapatkan wool itu susah banget ya. Sabar, di sini ada. Yes, ada wool 3 dan kita butuh yang namanya string, guys. String itu adalah semacam hal yang bisa didapatkan dari mengembunuh spider ya. Oh, tidak ada ya, teman-teman. Ya sudah, kita bakal coba sambil perjalanan kita bakal mencari yang namanya string. Kita tadi mau cari habis kayu, guys. Sabar. Tuh, di sana ada kayu tuh. Kita langsung melesat ke depan. Kan gila enggak sih? Melesat ke depan dengan sangat cepat ya guys ya. Langsung saja gue bakal kesini menghancurkan kayu, menebang kayu dengan add-on yang sangat-sangat realistik sekali tuh ya. Langsung aja tebang-tebang saja bos. Whatever, astagfirullahaladzim. Wuh, berisiknya. Berisiknya ada banteng lagi kan. Wede, cakep banget tuh bang. Aduh, meninggal lagi ya kan. Nah, bodo amat, yang penting kita bakal mendapatkan kayunya. Kita dapat tali juga, terus dapat jungle sapling. Ini kalau ditanam gak akan tumbuh guys, karena etonya rada ngebug gitu guys ya. Soalnya gue mainnya di versi yang tidak sepantasnya untuk dimainkan di versi ini. Waduh, ngomong apa sih, kagak jelas. Yang penting kita punya kayu 10 guys. Wede, sekali tebang langsung dapat 10 gitu loh ya kan. Woy, kayak semacam cari cewek satu dapatnya 11 ya. Langsungnya minta SMS dong. Oh, minta SMS, minta nomor telepon dong, yuk SMS-an. Waduh, zaman-zaman SMP gua, guys. Minta nomor HP buat SMS-an, guys ya. Padahal HP-nya Nokia. Gua tuh dulu tuh HP Nokia, apa namanya? Nokia Kupat, guys. Ya ampun, yang lain udah Android ya. Nah, aku mah masih HP Nokia Kupat ya. Kita tadi mau bikin apa? Oh, bikin ini guys, chest ya. Mantep banget, dapat 5 guys ya. Ini penting guys ya. Bang, lu ngapain sih opening gitu amat? Penting guys, chest itu untuk menyimpan barang-barang yang sangat berguna guys ya. Seperti apa ya, kayak mas kawin. Woy, enggak ya, mas kawin disimpan di chest ya. Enggak ya, ya inilah barang-barang yang kupunya ya. Tapi aku punyanya kamu, gimana dong? Wah, jangan disimpan di chest, disimpan mah di hatiku kalau kamu ya. Oh, ada daging 3 nih, kita bakar saja. Kita tinggal tunggu mateng ya. Itu biasanya mateng tuh langsung mencutat sendiri guys, harus ditungguin ya. Lama banget guys, ya udahlah gue bakal coba next aja karena nungguinnya lama banget. Gue udah capek banget nungguin barusan ya. Ya aku tadi mau cari apa sih? Oh, kekuatan kurama guys. Oh my god, tes etasnya kita bakal bawa saja. Dan ya aku lihat sih di sini tinggal di crafting sih, cuman biar durasinya panjang ya. Kita bakar saja ya. Nah kan, bakar aja. Aku nak cari gulungan dulu bos ya, karena nyari gulungan dan mengalahkan yang namanya kurama kyubi itu gampang banget di sini guys ya. Biar dapat cakra merahnya juga guys, gitu maksud gua.
Itu gue nyarinya di sana aja guys ya. Sasat. Oke. Apakah di sini ada gulungan yang bisa mengedrop yang namanya si Kyuubi tuh ya. Kalau enggak salah di sekitar sini sih ada sih. Mana guys ya? Emang bener guys ya. Kalau tanpa karpet terbang tuh susah bagikan aku tanpamu. Aduh kurang semangat ya. Aduh, kamu tuh adalah semangat untukku untuk menjalani hidup. Waduh. Bucin mulu ya. Ini ada yang namanya hal yang kita cari. Langsung gua bakal, ini bukan mata tabi yang kita cari, gua mencari Kurama doang. Oke guys ya, kita berhasil menemukan Kurama dan langsung aja kita bakal refresh kekuatannya dan enggak pelakin Kurama. Kan kita gelut sini ya, gelut ya. Gila enggak sih guys ya? Terlalu kuat mode karma milik kita, teman-teman. Ya astaga, astaga. Lihat, udah dapat Kurama dan juga cakra merah yang kita butuhkan nanti untuk upgrade. Dan juga TP-nya 500, kita bakal klik kanan semuanya aja, Bawar. Let's go. Biar tambah kaya ya training point kita. Ngapain sih lu kera ya? Dasar kera, aduh bang, kera munculnya babi. Lulu kok jadi nyerang kita semua guys. Wah ampun, mereka bersekongkol guys ya. Astaga, baru juga mau membuat istilah-istilah yang unik. Mereka bersekongkol guys. Ini kenapa sih kau Jiraya? Aku mah gak takut lawan gua. Aduh gua sekarat. Dulu gua sekarat. Aku tuh sedih banget gitu. Kenapa mereka tuh bersekongkol untuk menghancurkan calon Hokage guys ya. Ya jadi kita bakal coba pulang dulu saja. Bentar-bentar itu kayaknya sih markas spider guys ya. Oke, ini adalah markas spider guys. Jadi kita bakal menjarah dia biar mendapatkan string untuk mendapatkan karpet terbang lagi. Bukan spider ya. Oh ini ada yang kita butuhkan guys. Langsung aja kita bakal let's go in aja gitu ya. Kan kita butuh string ya. Ya pokoknya kita bakal ambil sebanyak-banyaknya. Santuy, kita digebelakin mah gak ada rasa. Geli-geli doang. Aduh sini. Kon, ku kebawa gak apa-apa. Aku kebal kau. Oke sini-sini. Dadah-dadah. Geplakin aku aja neng-neng ya. Neng mah ngeblakin aku kayak ngerasa digelitikin gitu. Aduh enak, enak banget neng. Lagi-lagi. Waduh. Ih, berisik juga ya. Gua nggak mau berisik guys. Nah mati dah. Dah sabar. Oke guys, karena string kita sudah mendapatkan banyak, jadi kita bakal pulang saja. Ada pintu niche dan ternyata batu ya. Astaga ada pintu. Luarnya batu. Bayangkan guys, kalau misal kalian bangun tidur, mau berangkat sekolah, udah mandi, udah gosok gigi, mau berangkat sekolah, buka pintu dulu, kok batu. Oke, wah ini kuhancurkan aja nih markas sekarang ya. Kalian tuh kurang ajar banget sama gua nih ya. Hah? Sabar, lu kok gak bisa hancur. Kon, gilang si dada, wanita cantik. Wede, langsung kita bakal coba pulang dulu saja. Ini bukan tempat jalan pulang kita guys. Ini kita di markas orang ya. Ah, daripada pusing aku makan pisang dulu aja dah. Ah, enak banget. Oke guys, kita sudah sampai di rumahku yang tercinta. Wede. Kemarin kita sudah mendapatkan ini loh, mode karma digabungkan sama Tenshinhan guys. Wih, gila gak sih ini koleksi terbaru kita tuh ya. Dan ini kan sudah malam, kita bakal coba tidur dulu saja. Oh iya, kita ada misi yang dapatkan mode karma dua-duanya ya. Apakah sanggup guys di episode kali ini sekaligus guys ya? Harus sanggup sih guys ya. Pokoknya tentara itu harus sanggup, harus hitam. Wow, udah bisa bikin karpet terbang guys ya. Oh ini dia hal yang kita butuhkan gitu loh ya kan. Dan juga ada banner, kita bakal pasang bannernya tuh di depan guys ya, biar menandakan kalau ini adalah rumah yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Nah kita butuh mengupdate kekuatan mode Kurama tuh dua kali guys. Oke ini cakra merahnya. Langsung aja kita jadiin ini guys. Nah kalian sudah lihat kan, ini kok kemarin sih harusnya sih sudah, karena gue udah berulang kali bikin kayak gini ya guys ya. Yang bagian aku mengupdate kekuatan si Kurama nih loh. Oh dan cakra merah kita kurang ternyata teman-teman ya. Sudah kuduga. Jadi tadi tuh aku cari Kurama tuh tidak sia-sia guys ya. Cakra merah kita beneran habis kah? Harus gini doang. Ya ampun. Yaudah guys, kita bakal coba geplakin orang-orang di sini dulu saja. Maksudnya orang-orang kan biju-biju yang ada di sini, biar kita mendapatkan cakra merah tuh banyak banget, karena gampang banget kok ya kan. Nah langsung meninggal ya kan.
Terlalu mudah. Yang ini juga lawannya Son Goku. Son Goku lawan mode Karma nggak bisa. Nggak bisa, bos. Yang lainnya kayaknya sih masih ada di sini, Kak. Aduh, sudah nggak ada ya. Oh, itu tuh ada Sukaku. Kita geplakin aja. Let's go. Oke, dapat cakra merah lagi berapa? 51. Hampir satu stack, guys. Ya, oh my god. Inilah kekuatan dari looting yang serba berguna sekali untuk mempercepat mendapatkan kekuatan kita. Wede. Oke, sudah satu stack lebih 2 biji ya. Apakah ini cukup? Gua juga nggak tahu ini cukup atau enggak sih. Cuman cakra biru kita tuh kurang. Ini cuma iya 16 doang. Kita upgrade sekali lagi ya kan. Terus upgrade ini. Sabar, apakah masih bisa di, masih ada sekali lagi bisa. Ini dia guys ya, kurang kita bakal mendapatkan mode karma guys. Mode karma. Oke, sabar. Oh, butuh DNA Tsuzuki. Bilang dong dari tadi. Kalau itu mah gua kayaknya sih punya ya. Kalau nggak punya kita cari aja deh. Tolong dong buka dong. Ah, masih punya satu. Ya, sisa satu. Kini kita butuh banyak deh DNA Tsuzuki dah ya. Oke, langsung mata Jogan. Mana Jogan? Fleeceman. Oke, bisa bikin Jogan, guys, ya. Jogan mata Jogan biasa ya. Ini adalah segel karma. Oh, sudah bisa, guys, ya. Langsung saja kita jepret Mirror Uno, teman-teman ya. Ini kekuatan yang belum pernah kita dapatkan. Harusnya sih lebih lemah daripada mata Jogan yang udah gua punya ini, guys. Langsung aja kali ya. Kita coba saja jepret. Oh my god, lihat teman-teman, ini punyanya si Kawaki, guys. Lihat tangannya, coba kita bakal copot ya bandana kita dan juga baju kita. Wow, lihat teman-teman ya. Astaga, lihat. Ada merah-merahnya gitu. Bayangkan. Mengerikan sekali bagaimana kalau digabungkan dengan Kurama, guys ya. Gue juga penasaran guys kekuatannya sih guys ya. Harusnya sih kuat banget cuy. Harusnya gak sih ya sih. Langsung aja guys, gak usah banyak cincong, gak usah banyak basa-basi lagi. Kita bakal gabungkan dulu. Kok enggak, belum bisa digabung. Oh, belum gue copot guys. Pantes belum bisa digabungin. Nah, ini dia guys ya. Cita-cita kita di video kali ini terpenuhi. Langsung jepretin aja gitu loh. Ya kan, kita bakal coba di esok hari saja karena sudah gelap ya. Selamat pagi dunia indahku. Deh, mukanya di zoom-zoom gitu. Astaga. Langsung kita bakal coba bagaimanakah kekuatannya guys. Jepret. Oh my god, attack-nya 14 coy. Vidanya 65. Ini lebih kuat daripada mode karma yang biasanya kita pakai yang ini coy. Astaga. Dan kita juga mendapatkan senjata gratis. Lihat coy, betapa kerennya gue. Dan mode karmanya ada di kanan dan juga di kiri teman-teman. Ya ampun. Ya ampun guys, ini gue mengucapkan terima kasih banyak untuk orang yang bisa mengedit add-onnya seperti ini guys. Gue sih masih belum bisa ngedit kayak gini ya. Ya ampun, lihat. Ganteng banget gue guys. Matanya beda gitu, kanan dan kiri ya. Astaga, kita bakal coba melawan yang namanya Naruto. Apakah sudah bisa menyaingin dia guys ya? Tapi tadi tuh pisang gue mana guys? Gue tuh butuh pisang untuk makan woy. Baik guys, kita bakal coba untuk mengetes kekuatannya dengan Jiraiya dulu saja. Apakah kuat? Oke, kuat guys ya. Kita sudah melawan Jiraiya dengan sangat mudah. Bayangkan ekornya keren banget gak sih co? Sekali geplak lagi aja lu. Kurang ajar kau ya Jiraiya ya. Yang penting guys ya, kita sudah menyaingi Jiraiya dan juga bisa mengalahkannya teman-teman. Untuk si Naruto kayaknya sih belum bisa. Kita harus mendapatkan mode Baryon nih untuk melawan Naruto guys ya. Cuman kita bakal lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Kita bakal mendapatkan mode Karma gabung dengan yang versi Boruto dengan ini tuh next episode aja. Selesai ngomong. Ciao.